Kembali lagi dengan aku, guys. Sekarang kita akan makan. Makan lagi. Ini adalah soto ala rumahan. Ini tumping-tumpingnya ya. Ya, ada nya. Ya, ada goreng kecambahnya macam-macam ini, guys. Tentu ini ya, macam-macam. Dan ini ya nikmat banget sepertinya, guys, ya. Tapi belum afdol kalau kita nggak pakai kecap. Ya, kita pakai kecap dulu nih. Tapi sebelum kita pakai kecap, tuang kecap kita ini. Peras dulu jeruknya. Ada jeruknya. Oke. Peras dulu jeruknya. Wah. Setelah itu kita kasih kecap, guys. Kecap. Habis itu jangan lupa ini yang utama, guys, ya, sambelnya aku disiapin khusus nih, agak banyak lah, lumayan lah. Kita kasih kecap, kita rasakan kuahnya piye. Ini tambahan kuahnya, kita rasakan piye. Wow, enak, mantap. Terus, guys, banyak, wow, rombangnya ya. Wow, segar banget siang-siang gini makan soto ala gini, guys. Ini juga sepertinya ada jeroannya, datanya nih, guys, juga, guys, macam-macam ini. Ada telurnya, wah, mantep ini. Yuk kita mulai santap nih sotonya. Nih. Kita coba kuahnya dengan sambelnya yang masih ini. Ini, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya nendang banget. Mantap. Wah. Asik kuah seginya lagi. Wow, anget, rasa di tenggorokan, enak banget, guys. Wah, segar banget nih. Wah, karena aku pencinta agak manis, untuk soto kita tambahkan lagi kecapnya. Wow, mantap nih, guys. Wow, ini kita coba lontongnya. Lontongnya, wow, kita coba. Wah, agil. Wow, syukur. Kita kasih lagi sambalnya, guys. Eman udah disiapin sambalnya ini. Wow, kita kasih sambalnya lagi nih. Wah, kita aduk-aduk lagi biar pedesnya nambah nendang. Ini ada tuh, wow. Ini ayamnya, ini ayam kampung, guys, dengan lontongnya. Nah, pakan ayamnya sendiri lontongnya. Makan. Maknyos. Kita coba jeroannya nih. Mantap. Wah, ini kuah segernya dan tanpa dicampur apa-apa. Penetralisir dari pedes, guys. Wow. Lanjut lagi. Wow. Ini, wah. Ini telurnya kita coba. Wow.
nut ball. Ayo makan, jangan lupa ya makan. Kita makan bareng. Kurang abdol kalau sepertinya sambalnya tidak kita habisin, guys. Kita habisin sambalnya nih. Terus nih sambalnya sudah titik-titik penghabisan nih sambalnya. Kita tambahin sedikit kecap lagi. Aduk-aduk lagi. Wah. Kita makan ininya, guys. Lontongnya lagi. Ini sambal. Sama rempola atinya. Kuah daburannya. Mantep banget. Nasinya. Wah, seger. Seger banget. Kita coba nih. Yang ada balungannya. Mantap. Wow. Kita makan sotonya, cincang dagingnya. Ini soto yang paling tak suka, dan dijamin sih, guys, kalau kalian pernah coba, wah, pasti kalian pingin nyoba seterusnya dan pingin makan. Ini langganan lah, guys. Tapi sayang, ini soto ayam produk rumahan. Guys, endang banget sambungnya. Endang banget. Kasih lagi. Karena pedasnya luar biasa. Wow. Guys. Langsung kemenyet, guys. Ini lagi. Ayo sotonya kita makan lagi. Balungannya kita makan. Mantap. Lagi. Wow. Lagi. Thank you.
pedas guys. Ini agak hangat panas ya, jadi lumayan pas kita seruput kuahnya yang masih lawan nih. Wah, pedasnya lumayan hilang. Ini dia guys ya. Wow. Nah, dan ikan dari balongannya tadi, ayamnya. Wah. Rasa yang ngembungnya loh. Nyos. Pedesnya luar biasa ini, nendang banget pedesnya. Pedesnya nendang banget. Pedasnya nendang banget ya. Nih guys. Wow. Seruput kuahnya yang lawan ya. Wah, ini kena aja. Banget. Ini teman nih guys. Udah wis ya. Wis ya. Ini kuah yang masih lawaran. Sebagai apa ya? Tombo. Ya, tambah nih krisen. Ini nang kuku. Pedes banget. Oh. Itu aja guys ya. Dari kita. Jangan lupa like, komen, atau mungkin ada referensi kemana kita akan berkunjung, semoga ada waktu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Yuk, bye bye.